I'm mm you -hmm. Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arkadaşlar, so Nah hari ini kita akan belajar tentang bahasa Turki Nah hari ini adalah uh, lesson terakhir sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru Nah sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini Yuk siapin dulu alat tulis dan juga buku tulis yang kalian punya untuk mencatat materi hari ini, ajak yang lain untuk belajar bahasa Turki bersama, sehingga pembelajaran Turki kalian semakin lebih meningkatkan lagi pembelajaran kalian atau meningkatkan lagi ilmu kalian dalam bahasa Turki. Dalam berbahasa Turki, nah setelah itu jangan lupa bant tolong bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya, plus jangan lupa follow sosial media aku, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen ke semua teman-teman kalian, supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama. Aku upload video baru, oke. Okay. Semoga kami dari Rebun. tanpa berlama-lama lagi. Ayo, kita masuk ke materi untuk hari ini. Nah, materi hari ini masih sama, yaitu tentang nama-nama hewan. Nah, sekarang kita akan masuk ke nama-nama hewan, yaitu burung dan juga beruang. Nah, apa sih burung dan beruang? Oke. Okay kita akan cari tahu kosa katanya ya nah bahasa Turki dari burung dan beruang adalah kuşlar ve ayılar. Kushlar Weiler. Sekali lagi ya, mohon maaf bila ada uh, waktu yang lama karena mungkin di sininya uh, hawanya sedang panas dan di luar lagi hujan. Ya mohon dimaklum ya. Nah, oke okay, kita uh, sekali lagi ya bahasa Turki dari burung dan beruang adalah Kushlar Weiler. Kushlar W Ailar W Ailar sekali lagi ya W Ailar nah gimana sih cara menulis kuslarw Ailar yang benar perhatikan ya kita akan tulis dulu eh uh, animals nya ya animals nah kita akan tulis judul sub judulnya yaitu burung dan beruang. Nah bahasa Turkinya apa tadi? Iya betul. Kuşlar ve aylar. Nah caranya seperti ini. K U C L A R lalu space spasi ya V V V dan juga E dan juga aylar. A Y E le are. Nah, kuşlar Aylar Nah, kuşlar ini artinya adalah burung dan beruang. Nah, ini aku akan tulis dulu bahasa Indonesianya ya. 6 eh hewan-hewan. Hewan hewan. 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 Nah, ditulisnya seperti ini, burung dan beruang. Nah, kita akan tulis kosakata nomor satu. Nah, kosakata nomor satu ada yang namanya kosakata nomor satu ada yang namanya burung pelatuk. Nah apa sih bahasa Turki dari burung pelatuk? Oke kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari burung pelatuk adalah açkakan, 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 sekali lagi açkakan. Nah gimana sih cara menulis açkakan yang benar? Perhatikan ya, a huruf mati, a. Lalu, C, K, A, K, A, N Nah, Ajkakan Ajkakan ini artinya adalah Burung pelatuk Nah, seperti ini ya Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 2. Nah, kosakata nomor 2 ini ada yang namanya ayam jantan. Nah, apa sih bahasa Turki dari ayam jantan? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari ayam jantan adalah horoz. Horoz. Horoz sekali lagi, horoz. Nah, gimana sih cara menulisnya? Perhatikan ya. h, o re o z nah horoz horoz di sini artinya adalah ayam jantan nah seperti ini atau rooster nah nomor tiga kita akan masuk ke kosakata nomor tiga nah kosakata nomor tiga ada burung rajawali nah apa sih bahasa turki dari burung rajawali Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari burung raja wali adalah kartal. Kartal. Kartal sekali lagi kartal. Nah, gimana sih cara menulis kartal yang benar? Perhatikan ya. K A R T A L. Nah, kartal. Kartal di sini artinya adalah burung Raja Wali Nah begini ya Oke kita akan masuk ke kosa kata nomor 4 Nah kosa kata nomor 4 ini Ada yang namanya burung pelikan Nah apa sih bahasa Turki dari burung pelikan? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari burung pelikan adalah pe atau pelikan ya. Pelikan, pelikan sekali lagi, pelikan atau pelikan atau mungkin bisa pelikan ya. Coba kalau uh, ada yang bisa komen di bawah gimana cara menulisnya atau uh, tulis cara pronunciationnya ya yang benar. Terima kasih. Nah, cara menulisnya seperti ini. P e l i k a n sebentar ya nah seperti ini pelikan pelikan ini artinya adalah burung pelikan nah seperti ini ya oke kita akan masuk ke kosakata nomor 5 nah kosakata nomor 5 ini ada yang namanya penguin. Nah, apa sih bahasa Turki dari penguin? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari penguin adalah penguin. 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 Sekali lagi ya, penguin. Nah, gimana sih cara menulis penguin yang benar? Perhatikan ya. P E N G U E N. -E. Nah, penguin. Penguin di sini artinya adalah penguin. Nah, kita akan masuk ke kosakata nomor 6. Nah, kosakata nomor 6 ini ada yang namanya burung bangkai. Nah, apa sih bahasa Turki dari burung bangkai? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Turki dari burung bangkai adalah akbaba. Akbaba. Sekali lagi ya, akbaba. Nah, gimana sih cara menulis akbaba yang benar? Perhatikan ya. A K B A B A. Nah, akbaba. Akbaba di sini artinya adalah burung bangkai nah seperti ini ya oke kita akan masuk ke kosakata terakhir yaitu kosakata tentang beruang nah apa sih bahasa Turki dari beruang oke kita akan cari tahu kosakatanya ya bahasa Turki dari beruang adalah ayu 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 sekali lagi Aye, Nah, gimana? Gimana sih cara menulis aye yang benar? Perhatikan ya. A y e -u. Nah, aye aye di sini artinya adalah beruang. Nah begini ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Turki untuk hari ini. Insya Allah, next week kita akan masuk ke pembelajaran bahasa selanjutnya. Nah, apa sih pembelajaran bahasa yang selanjutnya? Ditunggu ya, kawan-kawan, dan pastikan untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya ya aktifkan lonceng notifikasinya dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan kasih like dan juga komen ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Turki untuk hari ini. Ingat terapkan 4M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari tempat kerumunan, dan menghindari tempat kerumunan dan juga menjaga jarak ya. Oke, sekali lagi ingat terapkan 4M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga menghindari tempat keramaian. Oke. Assalamualaikum Manayo warahmatullahi wabarakatuh. Gele-gele.